Punto Dewo kuwi senengane judi online. Saya kurang sependapat ketika kepemimpinan itu kemudian didasarkan atas karena hutang budi. Lakune lawan kas. Sugeng jana langgang tanpa susah Kakang Narada gandeng wis cetha karo ngenteni hasile Bathara Uma ambuk mlu mengku membo warna dadi Bathara Durga Bathari Durga Mura Gagi Bubarno Kang Samya Seba Mbalabao Sawetara Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang hari di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hadir, selamat datang dan selamat malam saya haturkan pertama untuk Ibu Bupati Mojokerto. Selamat hadir, selamat malam dalam acara Wayang Jagong bersama Ki Dalang Sucewo Tejo. Membicarakan tentang wayang di sini. Wayang sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu kita lestarikan. Bapak-Ibu sekalian, para penonton yang berbahagia, pertunjukan wayang juga syarat arti yang bisa dijadikan pedoman kita dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya di sini hadir di sini tengah-tengah Anda untuk menjadi moderator agar kita bisa saling diskusi, saling bicara. Permisi, saya mau memutari Anda agar kita bisa lebih close, lebih dekat di sini. Saya Erli Dara selaku moderator di sini. Pak Dalang yang terhormat, izinkan saya untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Saya minta mic-nya. Saya ingin Anda semuanya menafsirkan dalam bentuk sehari-hari tokoh-tokoh dan lakon-lakon wayang dalam cerita perwayangan. Tentunya lakon dan tokoh itu menggambarkan watak dan perilaku manusia sehari-hari. Bapak, namanya siapa? Febian. Bapak Febian, saya ingin Bapak menafsirkan dalam kehidupan kita sehari-hari lakon dan tokoh perwayangan. Rasanya tidak demokratis jika Pak Dalang yang terhormat di sana hanya memainkan saja terus Anda hanya melihat. Rasanya tidak etis. Tentunya Bapak juga punya gejolak-gejolak dan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tentunya lagi viral. Mbak moderator, ya. Mbak Erli ya? Iya. Kulo nempangaken niki kulo cangik. Oh iya. Cangik niki artine gulune dawa. Oh, cangik gulune dawa. Yeah. Kalau yeah. Yang sebelahnya itu? Limbuk. Limbuk. Oh, limbuk suaranya gitu ya, Mbok? Limbuk suaranya gede. Kalau cangik suaranya gimana? Oh, sesuai temboloknya ya? Temboloknya. Mungkin diskusinya bisa tentang apa saja. Tentang apa saja? Monggo, misalnya Bapak. Begini, Mbak moderator. Iya. Kita diminta untuk sergap, kita diminta untuk rajin. Kok saya berbeda? Untung 50% lebih penduduk dunia ini males. Iya, betul. Biar rajin, hutan-hutan tambah entek. Karena saking rajinnya, untung ono wong males, semua polusi karena semua pada mondar-mandir di jalan raya. Betul. Untung kok ada kaum leyeh-leyeh. Iya, kaum rebahan. Kaum rebahan, jadi polusi udara bisa dikurangi. Pembabatan hutan dikurangi. Coba nek kabeh wong sregep, entek alas-alas iki. Iya, karena saking rajinnya mereka semuanya dibudidayakan. Oh, mangkane bersyukurlah kita punya orang-orang malas. Oh gitu ya. Sehingga alam lebih awet. Oh gitu. Itu mungkin diskusinya itu antara lain. Iya, monggo. Ada Bapak yang perlu didiskusikan di sini, mungkin ada permasalahan. Contohnya yang lagi viral saat ini. Hari ini diramalkan dukun dari India itu, Pak. Hari ini kiamat, Pak. Enggak, nanti saya bubari wayangan. Iya, kadung ditoto ya kamelannya, Pak. Ada yang diceritakan, Pak? Ada yang perlu diceritakan tentang masalah hidup Bapak? Mungkin utangnya dipinjol banyak, Pak? Gimana, Pak? Gak tahu ngutang. Gak tahu ngutang sugih berarti, Pak, jenengan, Pak, ya. Ada yang bisa nimpali ini tidak punya hutang? Saya mau ada yang punya hutang di sini. Mohon tangkat tangan. Oh, bukan disauri, saya hanya menerima cerita Anda saja. Ibu, aduh ketawa mulu ini cantiknya. Ada yang perlu disampaikan, keluh kesah sehari-hari ditafsirkan dalam bentuk tokoh wayang. Contohnya apa, Ibu?
Contohnya, jenengan ini kan sebagai wanita. Sebagai wanita itu perlu untuk diayomi, diayemi. Betul tidak, Ibu? Ya, betul. Iya, seperti tokoh wayang seperti siapa, Ibu? Yang kalem lembut menggambarkan seorang wanita yang perlu dicontoh perilakunya siapa, Ibu? Sapa? Sapa? Narada. Oh, Narada. Ibu tahu Narada? Saya taunya Naruto, Bu. Shippuden. Shippuden. Hilang di tempat. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Anda. Saya mau sebelahnya aja kalau Ibu enggak mau ngomong. Monggo, Pak. Jangan royokan, Pak. Ini rumah tangga ya, Bu. Rumah tangga ya ini ya. Ada yang mau ngomong ini? Monggo, silakan. Permisi, Pak. Apa pemandangan di sini mengganggu Anda? Tidak. Baik, saya lewat ya. Non sewu itu koroknya, rokoknya. Iya. Mas, selamat malam. Namanya siapa? Mas Chandra, tahu enggak ceritanya Pak Dalang tadi apa? Hahaha, enggak tahu kan pasti kamu? Tidak tahu kan? Kenapa datang di sini? Kenapa datang ke sini? Karena apa? Yo karena tidak tahu itu. Ya iya betul Pak Dalang. Tahu lah laporin. Aduh, saya sedihnya gini Pak Dalang. Orang-orang yang datang di sini Pak Dalang, semuanya rata-rata enggak tahu wayang itu apa. Ya enggak apa-apa kita diskusikan. Betul, makanya saya ingin jenengan ngobrol dong, ngomong dong, curhat dong misalnya. Misalkan Mbak, kalau saya enggak tahu wayang, apakah saya salah? Tidak. Enggak ditanya. Oh iya. Malah tapi kita nanya saya Pak Dalang. Saya pikir nanya saya. Ada yang tahu? Tokoh-tokoh wayang yang diketahui saja, Ibu. Ibu tahu tokoh wayang diketahui? Napa Ibu? Oh, Ibu senangnya Hadro. Iya. Manfaatnya tul Islam. Kok saya joget? Iya. Muhammadur Rasulullah. Ya salam. Ini manfaatnya tul Islam. Ya salam. Jleng. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau ke sini. Ada yang mau ngobrol sama saya? Nomor HP wes nomor WA. Gak ada. Diam saja semua di sini. Pulang kalian. Pak Dalang, orangnya di sini kok pada malas-malas toh Pak Dalang? Loh, justru malas itu menghemat dunia. Menghemat dunia. Malas saja semuanya, tidak usah bekerja sekalian. Oh iya. Non sewu, Mas Koboy. Iya, namanya siapa, Mas? Erno. Siapa? Sudarno. Sudarno ada artinya asmo kinario jopo Pak Dalang. Sudarno niku napa? Su niku baik. Oh, su niku baik. Darno niku biarkan. Biarkan saja dia baik-baik saja. Baiklah. Sudarno. Sudarno? Nggih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pas Darno ini kalau saya lihat Pak Dalang seperti Raden Arjuna. Gagahnya Masya Allah. Mendengi Masya Allah. Kira-kira sing dipikir iki utang ta duduk. Monggo Mas Sudarno. Mas Sudarno taunya pewayangan apa? Mahabharata, Ramayana? Enggak tahu wayang. Enggak tahu wayang kenapa datang di sini Anda? Justru enggak tahu itu makanya ya. Itu ada Mbak Cange, ada Mbak Limbo. Ya, tahu Mbak Limbo itu siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Jelaskan. Tolong jelaskan. Pak Dalang tolong jelaskan. Mbak Limbo ini. Iya. Niku kadi ceritane Ken Arok karo Ken Bedes. Oh, Ken Bedes ora. Ken Arok karo anu. Satunya siapa ya? Ken Arok karo sapa ya? Ken Dedes. Bukan. Tunggel Ametung. Sinten, Pak? No. Aduh. Ken Arok. Lali aku harus itu. Aduh. Mungkin Kertanegara. Oh, Pak Dalang ternyata juga tidak tahu. Jadi Ken Arok iku bojone ibuke jenenge sinten? Ratmini Supatmi. Oh. Kuwi duwe bojo ning ngranate dikeloni bareng ditinggal nang sawah, iya. Ditekani Bathara Brama. Aduh. Lahirlah Ken Arok. Oh.
Kuwi padha critane karo Kertanegara. Lah, limbukku yang ngono, aku di sini duwe bojo. Naliko bojoku nang sawah, Meluku, aku didatangi Bathara Brama. Aduh, jenengan dihamili ya? Waduh. Ngono. Dihamili jadilah limbuk yang seperti itu ya, Pak Dalang. Jadilah limbuk yang seperti ini. Mungkin begini, Mbak Moderator. Iya. Jadi diskusinya agak lebih serius sedikit. Oh, serius, baiklah. Misalnya juga lebih dikasih ke penonton untuk berpendapat. Iya. Apa saja? Misalkan kasus Vina ini kalau di wayang apa? Misalnya kasus Pak Jokowi ini dinas kalau di wayang ada enggak? Nanti kalau iya, saya enggak iya, bisa betul. Jawab, ada di sini banyak dalang-dalang. Iya. Nanti mungkin ada Pak Wardono juga yang bisa jawab. Ada Pak Teguh, ada Gus Beni, ada Romo Paok, gitu loh. Iya, 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 iya. Baiklah. Dinasti ini salah atau enggak? Di wayang ada atau enggak? Sebetulnya itu pertanyaan saya, Pak Dalang. Jadi lebih diskusi nanti diserahkan ke yang mau menanggapi. Oke, baik. Nanti setelah itu kita menampilkan Iwan Fales. Siap-siap Iwan Fales. Lu tenang, Iwan Fales. Iya, 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 iya. Baiklah. Saya ini akan membahas yang dikatakan Pak Dalang tadi di tengah-tengah pewayangan tadi ya. Bahwasanya pemerintahan kita ini adalah pemerintahan dinasti, betul Pak Dalang ya? Mereka banyak sekali yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Tahu ya maksudnya Bapak Ibu ya? Tahu nggih? Jenengan setuju apa mboten? Setuju atau enggak? Ya lek ngene meneng kabeh, setuju ya? Setuju. Setuju, Pak. Lah nggih. Setuju. Makanya diserahkan ke pendapatnya itu diserahkan ke penonton. Monggo. Saya serahkan ada yang mau menimpali baik. Bapak namanya siapa, Nun Sewu? Nama saya Fauzan. Pak Fauzan. Iya, baik, artinya itu kalau dalam bahasa Arab keberuntungan. Aku gak takon. Iya. Iya Pak, bagaimana? Ngapunten Ki Dalang, dalam pewayangan itu saya seneng itu kisah Mahabharata. Itu dimana disitu terjadi perselisihan antara Kurawa dan Pandawa. Betul. Nah, disitulah banyaknya ketidakadilan, banyaknya trik-trik politik sehingga Pandawa itu banyak sekali dirugikan. Betul. Nah, dengan adanya hal yang semacam itu, tentunya itu akan berdampak negatif kepada rakyatnya. Jangan sempat kemudian bangsa Indonesia ini kemudian meniru sifat-sifat yang dimiliki oleh Kurawa. Nah, orang-orang Kurawa ini kan gitu. Nah terus sementara dari Pandawa ini kelima-limanya itu saya itu sangat suka. Ya sangat suka. Apalagi di situ ada Arjuna. Yang katanya ganteng kan gitu kan. Soalnya begitu melihat apa cerita-cerita Arjuna, kenapa kok saya suka ke Arjuna itu? Karena kalau kata istri saya ini kebetulan saya kayak gitu gitu. Maaf, jadi betul begitu, Bu. Betul, Bu. Iya. Nah, jadi ini mohon izin ini kepada Ki Dalang. Betul, Bu, kayak Arjuna. Betul. Mana bojone di karone? Ini. Betul, ini sih. Ini. Betul katanya gitu. Arjuna. Betul kayak Arjuna, Bu. Bagi saya ya betul. Bagi saya ya betul. Kalau enggak dibilang betul nanti uang gaji enggak ya, saya kasihkan. Iya begitu nanti ujung-ujungnya. Silakan Pak dilanjut aku lagi. Aku tak nanya Mbak Moderator. Nggih, monggo. Ke Ibu Bu siapa, Bu? Bu siapa Ibu? Bu Fauzan gitu aja ya. Indah Dwi Rahmawati, wanita yang paling indah ini. Aduh. Nah, itu moderator melakukan kejahatan. Kenapa saya begitu, Pak? Masa istrinya Pak Fauzan, Bu Fauzan? Oh iya, iya. Sebut namanya. Sebut namanya dong, Bu. Istri sekarang itu ngumpang nama suami. Katanya mau merdeka. Tapi di belakang nama istri mesti ada nama suaminya. Sedangkan di belakang nama suami gak ada nama istri. Iya, iya betul. Mending gak usah pakai nama suami. Terus pakai namanya siapa, Pak? Namanya Wedus. Monggo, sekarang pertanyaan saya, Bu siapa? Bu Indah. Bu Indah. Iya. Kalau betul suami jenengan kayak Arjuna, pertanyaan saya, apakah Pak Fauzan pernah bilang tidak kepada
Ibu Indah. Ya, contohnya, mah aku pergi warkop ya. Ibu bilang iya atau enggak. Terus jangan. Pernah bilang tidak atau enggak? Pernah. Maksudnya bilang, Pak Fauzan pernah bilang tidak apa saya? Jenengan. Oh, Pak Fauzan. Pak Fauzan pernah bilang tidak enggak? Ya, pernah. Oh, itu bukan Arjuna. Arjuna enggak pernah bilang tidak pada Sembodro. Lah, Pak. Selalu mengiyakan. Mau nulungi petani, dibilang tidak, jangan. Arjuna manut. Iya. Ora sida nulungi petani, nanging dia siap-siap bunuh diri. Betul. Wis upacara nganggo baju serba putih, wis emes suduk sariro. Jadi Arjuna tidak pernah bilang tidak, walaupun untuk mengejar cita-citanya, begitu dibilang tidak, ya ora mangkat ning bunuh diri. Oh gitu. Oh begitu. Berarti batal. Nah, Pak Fauzan gitu enggak? Pak Fauzan enggak gitu katanya gak Pak Jalang. Berarti enggak jadi. Enggak jadi-jadi Arjuna. Enggak jadi Arjuna. Betul. Oh enggak jadi. Maksud jadi segawon. Nah, Arjuna itu anaknya Herjuno. Herjuno air, Juno kayak air yang rata. Kumpul wong sugih raketo melarat, kumpul wong melarat raketo sugih. Apa Pak Fauzan begitu? Apa Pak Fauzan begitu, Bu? Ya, bisa beradaptasi? Itu. Oh, ya, seperti itu. Oh, wah, begitu. Tepuk tangan ya, untuk Pak Fauzan. Berarti Pak Moderator Mbak Erli? Iya. Mas Fauzan ini bukan ini promo, kalau mobil itu kayak Innova. Wah. Innova cumi-cumi darat bukan itu? Wah. Apa? Cumi-cumi itu? Heeh. Cumi-cumi darat bukan Pak? Adela. Jadi kalau naik Alphard. Alphard. Masuk kampung ketok suge. Betul. Naik Fortuner. Kue tok melbu kampung ketok gumbaga kampung. Ketok gumbaga betul. Ning naik Innova melbu kampung raketok suge. Melbu nang Menteng Jakarta raketok melarat. Iya betul. Itu Herjuno Roto. Wah, tepuk tangan buat Pak Fauzan dong. Masya Allah. Pak, yang saya mau seperti ini, jenengan bisa menceritakan tokoh-tokoh pewayangan itu seperti apa, yang disukai itu apa, dan apa yang bisa dipetik dari lakon-lakon pewayangan tersebut. Ning, saya buka diskusi. Ya. Silakan yang mau bantah untuk Pak Fauzan. Aku gak setuju nih, Kurawa elek pendowo api. Kok bisa gitu, Pak? Dua-duanya elek, dua-duanya api. Podo joyonyo, mogo bodongo. Oh. Pendoyo ake elek. Wis dibantu karo Karno. Dulu Gatut Kaca lahir itu orang-orang sing bisa mupak pusatnya Gatut Kaca. Kecuali Adipati Karno soko Kurawa. Oh iya, sopan sedangnya sendiri. Diutangi karo wong Kurawa. Naliko Arjuna oleh panah apa kuwi? Sing dialangi Narada, panah apa kuwi? Hah? Nah, Kunto Baskoro. Kuwi jane mediulungke karo nang Karno, tapi jane arep diulungke nang Arjuna. Kecelik dilalah direbon ora dikeki Arjuna. Punto Dewa kuwi senengane judi online. Saelek-elek sengkuni kaya mangkone dibelani karo MH Inun Najib Al-Fatih untuk beliau ya gitu. Dibelani sengkuni bisa kayak gitu karena ngunguripi wong-wong Kurawa sing satus cacahe. Yen ora ora urip. Lah kowe kabeh gak ditanggungi wong satus kok duwe sifat kaya sengkuni. Bisa disangka Pak Fauzan, monggo. Monggo yang mau jangka api tak bela nih, api Kurawa ya aku. Bisa disangka monggo Pak Fauzan. Pada prinsipnya manusia itu semuanya baik. Betul. Tapi ketika di situ ada yang namanya tadi disebut sengkuni, maka terjadilah di situ pertikaian. Makanya ketika Rasulullah pernah bersabda bahwa al-fitnatuh asaddu minal qatl, gitu kan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Terjadinya huru-hara itu bukan karena dua-duanya tidak baik seperti apa yang dibilang oleh Ki Dalang, tapi kemudian di situ ditunggangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga memfitnah sana, memfitnah sini. Itulah kemudian yang sampai terjadi perang Mahabharata kalau tidak salah, kan gitu. Contohnya kalau saat ini itu siapa, Pak? Enggak bisa nyebutin. Contohnya siapa, Pak? Dalam pemerintahan enggak boleh nunjuk merek, Pak.
Banyak. Jangankan banyak di pemerintahan, Pak. Jangankan di pemerintahan. Di sekitar kita aja, di saudara kita juga ada sengkuni-sengkuni itu ada, Pak. Nah, di situ dia. Kalau saya mempunyai istilah, banyak orang-orang sekarang ini yang senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Sehingga terjadilah memfitnah sana, memfitnah sini. Nah itu apa? Kurangnya rasa syukur tadi. Saya sependapat dengan tadi Ki Dalang bahwa dua-duanya ini sebenarnya sama-sama baik. Ya karena sudah terjadi seperti itu, akhirnya sama-sama salah. Betul. Cuman kalau ditimbang-timbang banyakan kesalahan itu ada di pihak Kurawa, sedangkan Pandawa ini lebih sedikit gitu. Gitu. Bagaimana untuk Pak Fauzan? Iya. Saya lempar ke yang biasa. Lain mungkin Mbak moderator. Iya. Ada yang menanggapi Pak Fauzan enggak? Ada yang menanggapi Pak Fauzan, silakan. Silakan. Silakan tunjuk tangan. Ada yang bisa menanggapi? Setuju enggak kalau jenengan ini? Misalnya Mbak moderator, iya? Saya punya teman Mas Iman. Iya. Dodolan pelek di Solo Tigo, kaya. Ning di rumahnya itu dia masang sengkuni. Dia kagum pada sengkuni. Iya. Tak takuni kenapa? Karena sengkuni bisa kayak gitu punya alasan. Dia waktu kecil di penjara. Karo rezim Kurawa waktu itu. Sak durungi gabung. Di penjara gak dikei mangan, mung dikei beras satu hari itu satu dikon dibagi roto karo saudara-saudaranya yang banyak. Akhirnya diminta karo bapake, kowe kudu mangan saudara-saudaramu cek iso urip. Dadi ojo urip kabeh, sing urip sengkuni tok, sengkuni mangan anak-anak dulur-dulur dhewe. Mangkane ketika besar dia begitu. Oh, karena adanya alasan. Penderitaan yang luar biasa. Dan ini juga di sehari-hari ini Pak Dalang banyak terjadi juga. Contohnya kalau di sekolah mereka mendapatkan bulian. Akhirnya mereka tumbuh dewasa menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Betul begitu Pak Dalang? Betul, banyak sekali. Karena makanya stop bullying, karena itu juga ternyata dari sananya juga sudah ada cerita seperti itu. Dan kalau sengkuni tidak julik, tidak tukang fitnah, sopo sing nguripin satu skurowo? Bapaknya Destarasta itu nuwun sewu tunanetra, ora bisa nyebut gawe. Iya betul Pak Dalang. Sing jumpalian itu sengkuni, sing golek no pangan. Wah, luar biasa. Coba, mau diskusi, kita pengen diskusi. Aku pengen diskusi. Baik, silakan. Ada yang bisa memberikan sanggahan? Ada yang setuju dengan pendapat Pak Dalang atau Bu Cangik di sana? Ada yang bisa jawab, Bapak? Ada yang bisa nih orang kita kasih pemanasan dulu, Iwan Fales. Wah, iya. Monggo. Silakan. Silakan, Iwan Fales. Hibur dulu ke panggung, dihibur dulu, siapkan pertanyaan, siapkan sanggahan-sanggahan. Cani kulon iku luwes seneng nek berdebat antara penonton itu, Bu. Terus gayeng. Monggo. Mas Iwan Fales. Mas Iwan Fales. Loh, di panggung di depan. Maju. Ya. Monggo. Karo nyiapke pertanyaan-pertanyaan ya, Mbak moderator ya, dipandu. Baik. Intinya saya pengen semuanya dilihat dari banyak sisi. Kalau mau melihat Pak Jokowi dilihat dari banyak sisi, atau ada yang mau bertanya Pak Dalang, atau saya mau masang wayang di rumah, sebaiknya wayang apa? Iya. Pak Dalang, anak saya nggak pernah suka wayang, bagaimana cara membuat suka wayang? Mungkin begitu. Baik, saya beri kesempatan. Profesor Merlis, sambil mikir, sambil dengarkan sebuah lagu. Baik. Dari Iwan Fals. Menika profesor musik, lenggahipun wonten Yogya, Mas Merlisto. Mas Merlis, kalau tak tanya, bongkar kan? Bongkar. Kenang apa kok
Soekarno itu dipanggil Bung Karno padahal nama kecilnya Kusno. Sebab kalau dipanggil Kusno bukan Bung Karno tapi Bung Kusno. Ya, Iwan Fals. Oh ya, oh ya, oh ya, Bangka. Tepuk tangan untuk Mas Merlis. Mas Merlis, gandeng ini rekaman. Nanti kalau ditayangkan kena hak cipta. Jadi saya ini aku nyuwun satu mana yang lagunya Mas Merlis dewe atau yang syairnya Pak Teguh bikin tuh yang sekarang yang boleh ditayangkan nanti ini. Ini direkam ya. Hah? Oh. Apa? Oh ya. Yeah. Oh. Ibu Bupati nggih, matur nuwun rawuhipun. Monggo lenggah diskusi wayang sekalian. Bu Bupati berarti atasannya Gus Bara. Betul? Betul? Oh. Atasannya Gus Bara. Hah? Hah? Apa? Sama yora no. Oh, wong wakil bupati karo bupati. Kalau wakilnya itu membara, berarti atasannya berkobar. Obong. Monggo sing lagune dhewe nanti habis ini kula aturi Bu Bupati Lusik Timur ya. Kok gak nyinden wae Bu. Nyinden ku ya Bu ya. Wong ya Mas 3 juta. Lah nek bupati ngono tok kena KPK. Ngono lho, ayo pilih ndi? Nyinden Bu. Ya Mas Pancasila dasare negara kita 5 juta. Monggo. Yang lagu sendiri yang atau terserah mau yang bisa ditayangkan. Kalau ini enggak bisa ditayangkan karena kan hak cipta. Sugitan Bobondo yo. Yo. Apal ora? Apal. Oh, dikasih sing nyanyi biar tak Sugitan Bobondo digdoyo tanpa aji. Tak pandu. Ya. Yo. Saksofon. Penonton yang bisa monggo. Sugitan Bobondo. Wah, tadi Iwan Fals. Asu tadi ya. Sugitan Bobondo. Abi. Digdoyo tanpa wanci. Terus pripun niku? Terima mawi pasrah. Terima mawi pasrah. Sepi pamri. Sepi pamri. Sing tebi aja. Tebi ajri. Dua kali. Soke tanpa bondo, didoyo tanpa wanci. Terima mawi pasrah, tapi sepi pamri, tapi ajri. Langgeng tanpa susah. Langgeng. Tanpa susah. Tanpa seneng. Tanpa senang. Antem-anteng. Sugeng jana. Langgeng. Tanpa susah. Tanpa senang, antem-antem. Suka. Yuk penonton sareng-sareng kali situ. Suka tanpa bondo, didoyo tanpa wanci. Terima mawi pas.
sastra sepi pamretan. Ayo penonton. Sugih tanpa bodo, tanpa aji. Terima mawi pasra sepi pamretan. Langgeng, langgeng, tanpa susah, tanpa susah, tanpa seneng, tanpa seneng, mandeng, mandeng, tanpa musik penonton, langgeng, langgeng, tanpa susah, tanpa susah, tanpa seneng, tanpa seneng, mandeng, 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 sugeng. Ya, matur nuwun Mas Winis, nanti tampil lagi di Goro-Goro, kita lanjutkan diskusinya. Matur tepuk tangan sekali baik, lagi untuk Profesor Merlis. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Sinten, Mas. Marlis. Merlisto. Merlisto. Iya. Kalisto, rambutnya berentik tuh. Ya. Pak Dalang. Nggih. Saya ini mumpung ada Ibu Bupati yang terhormat. Masya Allah cantiknya Ibu. Ibu, saya sedikit cerita soal pewayangan Mahabharata. Dimana kakek Bisma itu sebenarnya tahu yang berhak mewarisi kerajaan Ngastina itu seorang Pandu. Tapi diberikan kepada Destarasta yang buta. Makanya ini dalam bentuk keseharian di masyarakat kita, yang benar itu malah didukung, yang benar itu malah disalahkan, yang salah malah didukung. Saya harap untuk Ibu Bupati agar bisa memberikan sanggahan ini, agar bisa menyampaikan untuk masyarakat Mojokerto ini, agar pemerintahan Ibu Bupati yang terhormat adil dan merata, Ibu. Silakan. Nggih, matur nuwun sangat. Silakan berdiri, Ibu. Silakan berdiri. Kita mau tahu ya. Berdiri toh. Iya, Ibu manggoh. Silakan berdiri. Bisa naik di atas panggung, Ibu. Silakan. Silakan dengan rasa hormat saya minta, Ibu. Silakan. Silakan, biar Ibu bisa merasakan ini panggungnya wayang jagong, Ibu. Silakan. Iya, judulnya wayang jagong, Ibu. Jadi kita enggak hanya lihat wayang saja, tapi kita sambil jagongan di sini. Sambil diskusi, sambil okay, bahas. Monggo, monggo, naik silakan, boleh, Ibu. Boleh naik panggung. Ibu ragu-ragu. Yeah. Yeah. Silakan. Yeah. Iya. Jenengan Bupati kulo PJ Bupati. Siap. Nggih, baik, matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teguh, kemudian Gus Beni beserta segenap keluarga, Pak Dalang. Pak Sujiwo Tejo. Nggih. Matur nuwun sanget, Mbok Pilis danten kemawon para rawuh ingkang nyuwun pangapunten boten dalem sebat sunggal-sunggal. Matur nuwun sanget rawuhipun dalu menika dan untuk keluarga besar Gus Beni, matur nuwun sanget bahwa dalem sudah diberikan undangan dan diberikan kesempatan untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sedanten. Matur nuwun sanget. Niki wau dalem sowan terus diajak dateng mriki, terus kalian Ibu MC. Saya moderator, Ibu. Oh, moderator. Iya. Bukan MC. Bukan, ya, Ibu. Enggak apa-apa, Ibu. Aduh, salah lagi. Enggak apa-apa. Ibu moderator. Iya. Tadi itu kula nyuwun pirsa pada beliaunya. Iya. MC-nya dari mana? Ya dijawab juga ternyata moderator. Nggih, ngapunten nggih. Iya, saya apa-apa, ngaturi Mbak Erli. Mbak Erli. Iya. Matur nuwun sanget. Baik. Sampai sini kok saya diparingi pertanyaan kok browse dalem niku. Pertanyaannya lebih sulit daripada jawabannya. Jadi silakan dijawab saja, Ibu. Iya. Bolehkah ngaten nggih? Iya.
maksudipun menika dos pundi? Karena susahnya pertanyaan itu membuat saya lebih susah lagi untuk menjawab. Oh begitu. Ya, begini Ibu Bupati yang terhormat. Non sewu. Iya, non sewu. Saya tadi sudah menceritakan Ibu bagaimana seorang kakek Bisma itu alangkah tidak adilnya kepada Pandu. Sedangkan Pandu sendiri adalah pewaris dari Astina sebetulnya. Okay. Tetapi beliau sangat tidak adil memberikan warisan itu kepada Destarasa. Ini okay. Hanya gambaran saja. Siap. Tapi saya mentafsirkan di kehidupan kita sehari-hari. Mm. Banyak sekali contohnya Bu ya, kita gak usah pura-pura gak tahu gitu. Dalam pemerintahan, dalam bermasyarakat itu banyak sekali hal-hal yang tidak adil tapi malah ditutup-tutupi, malah didukung. Yang benar malah disalahkan, seolah-olah diabaikan. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Dan tentunya semua masyarakat juga ingin pemerintahan kita itu adil dan merata Bu, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, iya. Saya boleh bertanya? Monggo. Ini saya jadi yang ditanya, iya Ibu. Masih harusnya saya. Masih pertanyaannya. Oh iya, iya. Adakah yang bisa sudah pernah tahu apa yang melatar belakangi kakeknya? Melatar belakangi kakeknya? Kakeknya Bisma. Bisma, kakek Bisma. Kakek, kakek Bisma. Bisma. Kalau Bimo itu oh, iya, anaknya iya. Pandu kakek Ibu. Kakek Bisma. Betul. Ya. Kakek Bisma. Kenapa kemudian melakukan langkah itu? Iya, iya. Karena waktu itu, setahu saya Pak Dalang non sewu saya dibantu. Iya, saya dibantu ya Pak Dalang. Prok-prok jadi apa? Ini cerita yang saya pahami waktu ya. Itu. Kakek Bisma ini kenapa tidak adil? Karena pengabdiannya kepada Astina itu luar biasa. Beliau ini seolah-olah hutang balas budi, betul gitu Pak Dalang? Iya. Yep. Betul nggih. Hmm. Balas budi kepada orang tua Destarasta tersebut. Destarasta kan buta itu Ibu. Iya. Yeah. Beliau kasihan. Beliau waktu itu direngei sama istrinya bukan, ibunya Destarasta itu siapa Pak? Pak Dalang? Bukan Gendari siapa? Siapa Pak Dalang? Ibu Destarasta siapa? Ibu Destarasta siapa Pak Dalang? Kendari. Hah? Kendari itu istrinya ya, istrinya Destarasta. Ibunya. Iya, itu. Begitu ceritanya. Ambaliko. Nggih. Ya, baiklah. Tanya lagi, Bu. Oh, tidak. Jangan tanya lagi, Bu. Itu sudah cukup jawaban saya. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Erli. Iya. Tapi saya boleh yang jawabnya enggak usah panjang-panjang ya. Iya, boleh, karena Bu. Karena ada Ki Dalang yang lebih berwenang untuk menjawab itu. Dilempar lagi. Nggih. Jadi kalau menurut saya, nyuwun sewu, gitu ya, bahwa setiap orang, setiap pihak itu ketika melakukan sesuatu pasti ada alasan. Alasan yang membuat dia tuh kemudian mengambil keputusan untuk melakukan itu. Ngaten, meskipun dia juga tahu bahwa pasti nanti akan ada satu dampak dari keputusan yang diambil. Nah makanya saya tadi sebelum matur, saya pengen tahu kenapa kakek Bisma melakukan itu. Iya. Maka kemudian ketika Mbak Erli sampaikan bahwa karena pengabdiannya yang sangat luar biasa dan kemudian merasa berutang budi kepada keluarga dari Destarasta ngaten nggih. Nah, apalagi kemudian ibundanya. Siapa sih kalau yang tidak apa ya istilahnya luluh? Iya. Iba kalau ketika seorang ibu gitu ya, ketika seorang ibu kemudian mempunyai satu keinginan dan keinginan itu adalah untuk putranya, apalagi ada satu utang budi di sini. Artinya bahwa kakek Bisma ini melakukan dengan satu alasan yang menurut beliau ini adalah satu alasan yang sangat kuat. Betul. Ngaten, tetapi dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh dan lebih luas lagi terhadap dampaknya dengan
kemampuan dari Distarata sendiri dengan segala keterbatasannya seperti itu. Nah, maka nyuwun sewu, terus ini bagaimana? Apakah kemudian ini mengarah kepada sesuatu yang nopo ya, tidak baik ditutupi begitu ya. Nah, sebetulnya kalau dalam kasusnya, kita melihat kasusnya kakek Bisma ini kemudian di nopo nggih istilahnya dibawa dalam kasus pemerintahan begitu ya. Agaknya mungkin memang kalau mau dianalogkan analog plek ya, sebetulnya enggak plek banget kalau menurut saya begitu ya. Tetapi dalam hal ini kalau saya pribadi itu segala sesuatu tuh ada tempatnya, ada masanya, dan pasti terjadi bukan tanpa alasan. Mbak moderator, iya. Bu Bupati, saya setuju. Penonton yang lain nanti bisa diskusi langsung di debat atau apa, Bu Bupati. Alhamdulillah ini sudah ada Pak Dalang. Bukan, misalnya begini, catatan yang menarik, iya. Segala sesuatu ada tempatnya. Iya, dan betul. Segala sesuatu harus ditanya kenapa dia berbuat begitu. Iya, betul. Nah, ini menarik penonton. Coba kita menggelingkan, saya bukannya pembela siapa-siapa. Iya. Saya sudah dalang, jadi saya membela yang bayar. Tenan. Iya tenan nek gak bayar aku. Kulo niki nek kulo mboten napa-napa bupati ini mburi-mburi kulo nek mboten wayangan mboten badok niki gitu. Nek, oh iya lah. Nek kulo sing enten wawancara iya. TV, iya. Wonten iya. Film, wonten niki mburi-mburi kulo niki mboten wayangan mboten badok. Ngono lho. Dados ngaten. Baik. Saya bukan pendukung Pak Jokowi, tapi iya. Kadang-kadang saya berpikir gege Pak Jokowi berpolitik dinasti ada alasannya. Misalnya kalau dia tidak begitu, orang lain yang akan ngambil. Misalkan iya. Dinastinya Bu Mega atau dinastinya siapa, gege. Kalau-kalau. Dan mungkin menurut Pak Jokowi akan lebih rusak. Mungkin. Ayo kita diskusikan. Podo wae karo gini Bu Bupati, tadi saya bilang Yudhistira itu seneng judi. Orang lupa kenapa kok Yudhistira meniko Bupati Mojokerto saat dari pun jenengan meniko. Bener nggak? Yudhistira mbarepipun Pandowo Bupati. Betul, iya. Dia itu berdarah putih yang pantang menolak apapun yang diminta. Bahkan anggota tubuhnya diminta dikasih Bu Bupati. Makanya ketika ditantang judi dia nggak bisa nolak. Jadi dengan ini kita bisa paham. Mungkin gitu maksudnya Bu Bupati. Iya, betul. Kalau ada yang menyanggah. Ada ini Pak Dalang, silakan okay. Ini ada okay. Yang mau menyanggah. Silakan Pak. Misalnya, kalau semua orang harus tahu kenapa latar belakangnya begitu, berarti kita memaafkan semuanya. Nggak jalan kehidupan ini. Mungkin, monggo. Siap, mohon izin Ibu Bupati. Kebetulan saya ini dari Gresik. Jadi kalau menurut saya, mohon izin Pak Dalang, ngapunten, kalau terkait dengan masalah kepemerintahan raja itu kita tidak bisa bermain-main. Kenapa? Karena itu terkait dengan masalah nasib rakyat, nasib kaulo, nasib masyarakat, sehingga kalau tidak diserahkan kepada orang yang tepat, maka kemudian akan terjadi banyak korban-korban yang itu akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oke. Kalau tidak salah ada di dalam Al-Quran, kalau enggak salah mudah-mudahan. Taharul fasatu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Kenapa kok bisa kemudian manusia membuat kerusakan-kerusakan? Karena dia memimpin tidak mempunyai kemampuan. Artinya bukan orang yang tepat untuk kemudian dia memimpin. Nah, itu yang pertama. Nah, kebetulan kalau di Mojokerto saya orang Gresik Kidalang, alhamdulillah jalan-jalan niku bagus danten. Cor-coran semua niku. Alhamdulillah niku. Sampai kula niku iri, saya itu nih dari hati niku kula.
Boten enten. Tapi sing mlebu lagune ke almarhum Goblo Mojokerto lho. Gaung Mojokerto, Surabaya, enggak ada Gaung Gresik, Surabaya enggak ada. Enggak ada. Artinya ngeten, Ki Dalang, mohon izin, saya ini bukan kampanye ketika tadi menyebutkan bahwa apa namanya jalan-jalan di Mojokerto niku saya itu, ini niku sampai jalan-jalan yang kecil-kecil niku dicor sedanten kan gitu kan. Jadi alhamdulillah niku, kulo sebagai warga Gresik termasuk iri kan gitu. Jadi ngoten, alhamdulillah untuk ini nih, untuk di Mojokerto. Cuman terkait lagi dengan masalah kepemimpinan itu saya kurang sependapat ketika kepemimpinan itu kemudian didasarkan atas karena hutang budi. Nah, kalau atas dasar hutang budi terus kemudian orang yang dikasih menjadi pemimpin itu kurang tepat, korbannya bukan satu keluarga, bukan satu dusun, satu negara. Makanya, sekarang ini untuk mungkin pembelajaran bagi kita, ini kalau mau memilih pemimpin, karena ini ada di tangan rakyat, maka kita harus pinter-pinter memilih pemimpin. Kira-kira ngoten Ki Dalang. Baik. Matur sembandut. Mungkin moderator, ya? Supaya Bu Bupati dapat gambaran tadi dari Pak siapa? Dari Pak Fauzan lagi. Oh, Pak Fauzan. Ya. Kok nanti gini. Ini di belakang saya ini istimewa, para penggerak ini dalang semua. Oh, gitu. Coba Yuwono, Yuworo. Silakan, coba Mas. Coba berdiri, tolong kasih tahu kenapa ke Bu Bupati kenapa Bisma, Kakek Bisma menyerahkan kepada Desa Rasta. Coba. Kok enggak kepandu? Silakan Mas. Coba berdiri Mas Juwaro. Pakai mic-nya. Supaya Bu Bupati dapat gambaran. Di sini mawon nggih. Iya. Ya kalau dari beberapa sumber memang menyebutkan kenapa kok Astina itu diserahkan kepada Desa Rata karena aturan dari kerajaan kalau turun temurun tongkat kekuasaan itu estafetnya ke anak barep. Jadi Dusoroto itu adalah putra barep dari Abiyoso. Seperti itu. Jadi mau enggak mau ya jadinya harusnya ke Dusoroto. Nah, bagaimana dengan terkait Pak Fauzan tadi? Serahkan pada yang mampu sedangkan Desa Rasta itu tunanetra. Ya, maka pada akhirnya diserahkan kepada Pandu. Oke. Kan, nah itu mungkin ada perbedaan sumber nih, ada perbedaan sumber yang tadi menyebutkan bahwa Desa Rata itu apa yang bukan diutamakan, yang buta, Pandu itu yang seharusnya menerima. Ada juga versi yang seharusnya menerima itu adalah Desa Rata karena hanya kecacatan tunanetra itu kemudian diserahkan kepada Pandu yang notabene lebih normal seperti itu, secara fisik lebih good looking juga seperti itu. Nah mungkin juga ini bisa menjadi isu juga bahwa pemimpin itu juga harus good looking, apakah begitu juga? Wah betul. Nah, Bupati ya good looking cantik banget nih, cantik banget Mas. Mas tahu aja kalau yang bening-bening ya. Napa meli nek seneng nanggap bayang lebih. Sekarang sebelum Bu Bupati jawab, Nur ajarono Bu Bupati pucung yang sederhana saja. Ngilmu iku monggo Bu Bupati menirukan saja. Yuk. Menirukan saja ya. Menirukan dari Mbak Nur. Yuk. Coba. Ngilmu iku. Ngilmu iku. Monggo. Ngilmu iku. Monggo. Nadanya kok tinggi sekali ya. Oh, direndahkan. Songo-songo, nyongo-nyongo. Ngilmu iku. Monggo. Ngilmu iku. Wah. Rada ono samro-samrone. Ngilmu iku.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti memang fatayat. Niki berusaha loh, gak pernah kayak gitu ngapunten loh ya. Tapi tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Bupati, yuk. Lajeng, Nur. Luar biasa Ibu. Kelakone kanti laku. Monggo. Monggo. Kelakone kanti lakone kanti laku. Yeah. Woo. Terus? Sudah. Ini pendek, ini pendek kok. Pendek, terus? Lekas. Coba Bu. Lekas. Selawan kas. Selawan kas. Tegesi. Selawan kas. Nah, tegesi kas. Nyantosani. Jadi ilmu bukan ilmu kalau tidak menyentosakan sesama. Nggih, mau tepuk tangan. Lakune lawan kas, monggo. Lakune lawan kas. Oh, dalam kinten pun mantun wis aku suwun. Dereng. Lakune lawan dereng, wong kan masih dua periode, Bu. Lakune lawan kas. Lakune lawan kas. Tegese kas nyantosani. Tegese kas nyantosami. Setya budya pangekese dur angkoro. Tepuk tangan untuk kita semua. Bukan ilmu kalau tidak bisa menyelesaikan dur angkara murka yang ada di dunia. Monggo sekarang Ibu menanggapi Yuworo tadi sama Pak Bausan. Habis ini kita akan persembahkan tari Remo. Oh enggak, Alhamdulillah. Berarti kalau tari Remonya sudah waktunya kan dalam sudah turun ya. Yeah. Itu adalah saat yang ditunggu. Sampun kundur yen sadringe remung ibu nggih. Oh ngaten nggih. Kados remone naik dalem saged mantuk. Sakbibaripun remo monggo menawi soleh bupati pasti banyak. Oh ngaten, ngertosi remo nggih. Ingkang remo nika putrinipun Cak Kartolo. Oh nggih, siap. Nggih monggo. Nggih. Dados berarti itu tadi wonten satu aturan kan ye, bahwa di dalam satu sistem pemerintahan kerajaan itu yang berhak untuk menjadi penerus raja berikutnya adalah putra Mbajeng, dan kebetulan adalah posisi itu ada pada Distarata, ngoten ye? Iya. Artinya bahwa ini menjadi satu apa ya istilahnya penguatan sebetulnya bagi alasan dari kakek Bismo, tidak hanya sekedar satu hutang budi, tidak hanya sekedar bahwa ini adalah satu permohonan seorang ibu, tetapi karena memang aturannya mekaten. Hanya saja memang ada satu ketidakmampuan. Dan ini juga terjadi di Kerajaan Majapahit, nggih. Karena Raden Wijaya itu kagungan putra itu Jayanegara. Dan diberikan juga kepada Jayanegara dan ternyata ada satu ketidakmampuan. Nah, maka kemudian tentu dalam waktu tidak lama, eten ya, karena memang ada satu ketidakmampuan, maka kemudian kan dari Destarata kemudian turun kepada Pandu. Sama dengan Jayanegara yang kemudian berikutnya adalah turun kepada Tribhuwana Tunggadewi. Artinya nyuwun sewu bahwa dalam tadi menyampaikan apa bertanya apa yang menjadi alasan dari kakek Bisma untuk melakukan itu, bahwa segala sesuatu itu pasti ada satu alasan yang tidak sederhana,
ketika kemudian mengambil satu keputusan yang sesungguhnya, Nyun Sewu, saya yakin Kakek Bismo pun juga punya pertimbangan bahwa dan punya penilaian bahwa di Starata itu ada satu ketidakmampuan. Ngaten. Tetapi karena ada satu alasan yang kuat, istilahnya Nyun Sewu, ini bukan merupakan satu pemaafan, tapi kalau saya lebih setuju dengan satu pemakluman. Dan ini Nyun Sewu banyak saya lakukan ketika ada satu hal yang Nyun Sewu apa ya istilahnya menurut saya ini menyakitkan atau menyalahi terhadap saya, maka saya berusaha untuk kenapa seseorang atau pihak tersebut melakukan ini terhadap saya, ketika kemudian saya mencoba untuk bisa mengerti alasan yang kuat yang mereka ambil sehingga menimbulkan satu perilaku atau tindakan tersebut, ini akan menimbulkan suatu pemakluman. Tetapi Nyuwun Sewu, alam dan masyarakat dalam hal ini tentu nanti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Hanya saja memang butuh waktu. Ngaten. Sama kemudian tidak terus kemudian ketika Desa Rata ini menjadi diberikan kesempatan untuk menjadi seorang raja, tidak dalam waktu yang lama, begitu juga Jayanegara juga tidak dalam waktu yang lama. Artinya meskipun ini adalah satu sistem kerajaan, ngaten nggih, ternyata alam dan masyarakat itu juga tidak diam. Ngaten. Apalagi kalau dalam satu sistem pemerintahan demokrasi, masyarakat diberikan kesempatan, rakyat diberikan kesempatan untuk terus terlibat. Terus Bu Bupati, mangki menawi wonten kelas-kelas menika? Kelas-kelas nopo? Kelas-kelas SD, kelas-kelas PAUD SD kan di samping Garuda Pancasila wonten foto presiden kalian wakil presiden. Nggih. Terus Bu Guru bilang, anak-anak, hidup itu perjuangan. Hidup itu adalah proses. Anak-anak nulen sing sang kiri. Bener mandu-mandu wong kon wis ping papat nyalon presiden gagal terus. Dadi perjuangan. Lah terus anak-anak, hidup itu perlu perjuangan lah, nulen nang sebelah. Perjuangannya apa? Nanti anak perjuangannya apa, Bu Guru? Terus pundi, Bu? Meneh kok. Kula lho mboten mudeng dalam. Karena saya membayangkan anak-anak PAUD tidak akan toleh-toleh begitu. Anak-anak PAUD itu akan selalu melihat gurunya. Dan kemudian dia akan menoleh kalau gurunya meminta menoleh begitu. Nah, tapi karena saya Bunda PAUD. Coba ini buktinya, ini anak-anak PAUD misalkan, Bu. Yang mana? Ini anak-anak PAUD semua ini. Ini anak-anak PAUD. Ini ya. Ini Garuda Pancasila di sini. Ini Garuda Pancasila. Ini foto presiden, ini wakil presiden. Anak-anak, hidup itu penuh perjuangan loh ya, proses. Anak-anak nulen nang sing kene, mandu-mandu. Terus nulen yang sing kiri coba. Hidup penuh perjuangan ya. Masa nulen guru nih, pasti nulen sing iki no, Bu. Terus bunti, Bu. Orang-orang harus dijawab, orang harus dijawab. Ini soalnya sensitif. Sensitif. Iya. Sensitif. Panjenengan membuat saya bingung. Iya, okay. Kari Remo, monggo. Baik, terima kasih. Dalam mandap gigi dalam maternuwun. Oh, mungkin ada pesan. Terima kasih Bu mungkin, Bupati. Mungkin ada pesan Bu Bupati sebelum jengkar mangke. Pesan. Iya. Jaga kesehatan. Kulo niki sampun 120 tekanan darah, Ibu. Nggih, bawahnya 67 pun sehat. Alhamdulillah dijagi gigi dalam. Dijagi nggih. Nggih. Menapa sehat menika? Pangkal. Iwan saya pun jenengan kan sampun ngutus dalem mandap to ki dalem. Lho dadon kan kan. Sampun wekdalipun tali remo nggih. Nyuwun duka. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Dadon ki sekolah no no na no no anak. Yo no 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 no. Ibu yang sehat. Terima kasih Ibu yang sehat. Itulah tandanya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, mari kita saksikan bersama Tari Remo Putri dari Mbak Dewi. Putrinya Cak Kartolo. Salam kagem Pak Kartolo. Bu Bupati Mbok Cak Kartolo sering ditanggap. Mereka aset kita Cak Kartolo. Cak Kartolo
aset-aset mumpung masih gesang. Ya. Monggo.
dadi prawan aja ngenyek Joko. Joko kuwi mengandung vitamin. Elah iluh biyen tuku sawo pilih sing bunder. Elah iluh duwe bojo loro nang koyo bakal. Aja sih, aja liwung sih. Aja liwung, kurang dawa. Jangdutane kurang akeh. Sih, aja liwung sih. Godhong awar-awar jenenge dongeng. Godhong randu jenenge Baladewa. Metu awan-awan goleki tongseng. Sing ketemu cawete maratuwa. Ela elo sawati panganku ela elo lamun bedha aku pinten godhong gedhang garing jenenge klaras godhong kluwe jenenge kleyang pengin suke kok bermalas-malas cita-cita muringke endasmu peyang ela elo samun dipangan uler ela elo lamun bedhe pinter godhong semong ko jenenge kudo godhong pohong jenenge kopral ngantek bongko selalu digoda jangan bohong jangan semenyangkal lawan liwong kangen goreng awake
matur nuwun Mbak Dewi. Iya Mak, aku yo matur nuwun salam kagung bapake Pak Kartolo. Iya, Ma. Penonton? Dipun lajengaken diskusi ini pun apa wayangan? Hah? Wayangan, mengko diskusi ini pas goro-goro ya, Mane. Baik, terima kasih Pak Damar. Sing lebih seru ya. Iya. Ngadepo dina kapungkur. Aja mung mungkur. Cari tolong ceritani sumpah palapa Tanjung Pura Haru Pahang Dompo Bali Seram Gurun Wanor Sunda Palembang Tumasik Kasih, kasih warnuso nuswantoro Tan samar pamoreng suksmo Sinoksmo ya winah ya ngasepi Gajah moto Dokyo kapundut Hayam muruk paring pari woro Tange lamun bisa golek gantine gajah moto ayo Gantine gajah moto nggih boten kepangge Kaya seru aning pagelaran ing nagari ngastiru ingkang kinaritakake dening diskusi mau. Ora kaya Pati Sengkuni ingkang ing ngadepan para putra Dursasana lan sak panunggalane Durma Ganti Kartamarma Aswatama ngrembak yen to Dewi Uma bakal tumurun aning Mayapada. Dandani pikirane manungsa dandani pikiraning wong-wong kang padha salah kaprah ora karuan Toko kaya mangkono Patih Sengkuni ya trigantal patih hangawe kang padha sebo dimulai saking srepek ingkang alus Ono wigati apa malang kadhane ngarsaku Kapatah dining poro dewa ngendeke lagumu Wailah dalah Yo Manuto wailah kumlawini tanganku nyampe praupamu Ora pecandasmu sembah itriran Mati. Yo. Hey. Wela.